Beethoven sewa satu bioskop demi beri kejutan hamil anak kedua. Dikutip dari intipseleb.com. Kabar bahagia datang dari Paula Verhoeven, istri Baim Wong itu kini tengah hamil anak kedua. Pasangan yang menikah pada 22 November 2018 lalu itu telah dikaruniai anak pertama yang berjenis kelamin laki-laki, Keanu Tiger Wong. Ingin menyampaikan kabar bahagia dengan cara yang berbeda pada Baim Wong, Paula Verhoeven pun merencanakan sebuah kejutan sampai menyewa satu bioskop. Seperti apa kejutan yang dibuat oleh Paula? Paula Verhoeven mengunggah momen pertama kali mengetahui jika dirinya tengah hamil anak kedua. Ia memulai vlog saat sedang bermain dengan anak pertamanya, Keanu Tiger Wong. Usai bermain, Paula menjelaskan jika ia sudah telat menstruasi selama beberapa hari. Ia mengaku seharusnya sudah menstruasi sejak tanggal 11 lalu, namun hingga vlog itu dibuat pada tanggal 20 Februari, ia belum juga menstruasi. Aku tuh kemarin lagi kerja, aku ngeh ini udah tanggal 20 dan aku belum haid. Terus pas aku lihat bulan kemarin haidnya tanggal 11, ucap Paula. Untuk itu, Paula Verhoeven berencana untuk mencoba menggunakan tes pack untuk mengetahui apakah ia sudah hamil anak kedua atau belum. Udah berapa bulan terakhir kan selalu gak beda jauh. Nah pas kemarin aku baru ngeh, udah tanggal 20 aku belum dapat. Pas aku cek bulan Januari ternyata tanggal 11, jadi hari ini aku mau tes pack, katanya. Paula Verhoeven yang saat itu sedang mengurus Keanu sendirian hanya menunggu anaknya itu tidur sebelum mencoba menggunakan test pack untuk mengetahui apakah saat ini ia sudah hamil. Setelah Keanu tertidur, Paula melanjutkan kembali vlognya itu. Ia mempersiapkan dua buah test pack agar lebih akurat saat hasilnya itu keluar. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya hasil yang diinginkan pun keluar. Paula langsung mengucapkan syukur karena hasil test pack menunjukkan jika ia sedang hamil anak kedua. Tada, aku hamil lagi bosku, ya Allah alhamdulillah. Ya Allah akhirnya, ini penantian nih anak kedua kita, ucap Paula Verhoeven. Tidak ingin mengumumkan kabar bahagianya ini dengan cara yang biasa, Paula Verhoeven menyewa sebuah bioskop yang memberikan kejutan kepada sang suami, Baim Wong. Saat sedang asik menyaksikan film yang diputar, tiba-tiba saja lampu bioskop padam dan film yang sedang diputar pun mati. Usai lampu kembali nyala, Baim tampaknya sudah mulai curiga karena banyak kamera yang menyorot ke arahnya. Gue tahu loh ini, tahu gue beneran, gue feelingnya hebat loh, hati-hati, ucap Baim. Secara tiba-tiba, layar pun menunjukkan jika Paula Verhoeven kini tengah mengandung anak kedua. Paula pun memberikan hasil tes pack itu kepada Baim Wong yang saat itu sedang memangku Keanu Tiger Wong.